Assalamualaikum, Bapak dan Ibu semuanya yang telah hadir di acara Seminar Inspirasi Umrohku, sebuah acara yang akan mewujudkan mimpi kita semuanya untuk menuju Baitullah. Mari kita dengarkan pemateri Ustadz Musliadi pimpinan Samira Travel Aceh. Majelis calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah. Boleh Bu, saya sapa dengan calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah. Hari ini, Bapak Ibu yang hadir di sini diundang oleh Samira Travel, ya. Jadi nanti jangan pulang dari sini nggak tahu siapa yang undang, travel apa yang mengundang, yang mengadakan acara ini. Nama travelnya apa? Samira. Coba sekali yang kompak, travel. Sekali lagi kurang kompak. Alhamdulillah. Baik. Bapak Ibu semuanya, Samira Travel ini pemiliknya Ustaz Haji Fauzi Wahyu Muntoro. Beliau sedang berada di Kota Lusmawe saat ini. Ini adalah owner daripada Samira Travel. Dan beliau hari ini masih di Kota Lusmawe. Mudah-mudahan beliau senantiasa Allah limpahkan rahmat dan kesehatan kepadanya. Jadi ini profil daripada Samira Travel, berdiri sejak 2014, legalitas resminya di 2016, ya. Alhamdulillah sudah banyak memerangkatkan jamaah, ribuan bahkan puluhan ribu jamaah yang merangkat menggunakan fasilitas Samira Travel. Ini legalitas daripada Samira Travel, semuanya sudah jelas, sudah ada surat resmi, bahkan mendapatkan rekor MUI jamaah terbanyak di masa pandemi. Rekor MUI jamaah terbanyak di masa pandemi. Tidak ada travel lain yang mampu menerobos kemustahilan waktu itu. Tapi alhamdulillah, Samira Travel Bapak Ibu telah menampilkan pada dunia bahwa badai pasti berlalu. Ini adalah dokumen-dokumen keberangkatan jamaah Samira Travel waktu new normal, ya. Ini adalah waktu new normal. Dan Samira Travel ini benar-benar memberikan kenyamanan kepada jamaah yang menggunakan wasilah Samira Travel untuk menuju ke Mekah dan Madinah. Kalau kita lihat data antrian haji Bu, ini sekilas, ya. Kalau Aceh dapat diurutan 24 tahun, tapi ini data 2019 Bu. Maka karena haji antrian makin hari makin lama, solusinya kalau rindu Baitullah dengan cara umroh. Makanya hari ini kita coba ingin menawarkan umroh bersama Samira Travel. Kenapa harus umroh dengan Samira Travel? Karena Samira Travel punya program 3M. M yang pertama adalah mudah. Apa Bu? Pak? Oke, M yang pertama mudah. Kenapa mudah? Informasi Samira Travel bisa diakses di internet, Pak. Bisa diakses di internet, buka di YouTube, di TikTok, Facebook, semua ada, Pak. Tinggal pencet, ketik aja Samira Travel, langsung muncul. Ya, ini kemudahannya. Yang kedua, di sini kita lihat, ya, tertulis bayar 9 jutaan langsung berangkat. Mudah apa mudah banget, Bu? Mudah apa mudah banget, Pak? Bayar 9 jutaan langsung berangkat. Bahkan, Bu, di luar tulisan ini, saya bisik ya, bayar 7 juta, Bu, langsung berangkat. Ada yang mau 7 juta langsung berangkat? Coba 7 tangan yang mau. Semangat ya, semangat. Menarik nih. Yang kedua, yang ketiga, mudah lagi yaitu boleh bayar setelah pulang umroh. Pertanyaan saya, halo. Pertanyaan saya, Bu. Kalau kira-kira, Bu, Ibu berangkat dulu, Bapak berangkat dulu umroh ke Tanah Suci, pulang baru bayar, Bu. Yang nipu siapa, Bu? Kira-kira, Bu, kalau kita umroh dulu, pulang baru bayar, yang nipu ini nggak pernah mau menipu travel, ya. Insya Allah jamaah itu jamaah soleh-soleha semuanya.
jamaah berangkat ke tanah suci ingin ibadah, ya, ingin bertobat. Nanti kita dengarkan inspirasinya. Nah, ada lagi kemudahannya, dapat diangsur sampai 3 tahun. Lo, gak bahaya tak? Kok diangsur saja gak umrah kredit kayaknya mau wajah? Pasti itu di pikiran kita. Iya. Oke, saya jelaskan sedikit. Ini umroh dulu bayar belakangan, dapat dicicil, dapat diangsur 3 tahun, Bu. Bebas riba, tidak ada riba. Kalau riba, kami gak hadir di Islamic Center hari ini membuat acara seperti ini. Kalau riba, kami sudah diusir dari Aceh. Jom dulu Aceh, Bu. Hanam kelidau ke Aceh, jom pekah ke Aceh, jom doa. Nah, jadi, dua penduri roh, no. Biar nunggu waktu jom dulu penduri. Dapat diangsur sampai 3 tahun tanpa ampunan, telah bayar ke ada denda, setelah pulang umroh meninggal. Setelah pulang umroh meninggal, biayanya lunas. Meninggal setelah pulang umroh, lunas. Enak? Apa enak banget, Bu? Oke. Ini ya, dapat diangsur 3 tahun, tidak ada riba. Tidak ada denda telat bayar, saya ulangi, tanpa ampunan, dan kalau pulang umroh meninggal, lunas. Selanjutnya, keberangkatan selalu ada dari tiap-tiap daerah, semua daerah, mulai dari Batam, Padang, Palembang, Solo, Surabaya, Jakarta, semuanya ada keberangkatan Samira Travel. M yang pertama apa? Bu? Sudah. M yang kedua murah. Kenapa murah, Bu? Kalau kita lihat fasilitas yang diberikan oleh Samira Travel itu sangat murah harganya. Dan pelayanan-pelayanan di Samira Travel, maka harga di Samira Travel lebih murah daripada travel lain. Oke, selanjutnya mudah murah yang terakhir adalah mantap. Ini koper keren ready di depan kamar. Ini yang mantapnya, Bu. Ini kopernya dapat 2. Ini kopernya hanya beberapa orang aja yang mendaftar walaupun ramai yang hadir, ya. Ini koper ada yang besar, ada yang kecil, Bu. Pak, ini koper walaupun usia udah 50. Kalau udah deret kompor di bandara kayak gini, jadi 25. Langsung yang perempuan, yang ibu-ibu mirip Citra Kirana. Iya, kalau yang laki-laki mirip siapa? Rizky Aditya. Karena brand ambassador dari Samira Travel adalah Rizky Aditya dan Citra Kirana. Jadi kompor yang keren ini, Pak, tidak tercoret-coret. Andai kata mau jalan-jalan ke Sabang, udah bisa bawa kompor. Dan yang kerennya itu sebenarnya bukan di koper aja. Dari Lusmawe mau umroh, ngasih koper di Islamic Center, ambil lagi di depan kamar hotel. Saya ulangi ya, kasih koper di Islamic Center mau berangkat, ambil lagi di mana? Di depan kamar hotel. Ya, bukan di depan hotel, tapi di depan pintu kamar. Koper ini semuanya diantar di depan pintu kamar, tinggal buka, buka pintu, ambil koper masuk dalam. Jadi tidak ngurusin koper di bandara, tidak ngurusin koper di hotel. Keren, Pak, keren banget. Nah, ini yang keren ini. Yang kedua, pakai receiver, ini penting. Mantapnya yang kedua adalah pakai receiver, Bapak Ibu sekalian. Ya. Pakai alat bantu dengar. Kalau misalnya doa-doanya belum bisa hafal, tidak perlu dihafal. Saya tidak bisa, jangankan hafal, Ustaz, ini baca pun tidak bisa. Halo Haji Lombut, gimana Raja Umrah? Buat Hanajir, membaca Hanajir, gimana Raja Umrah? Umrahnya Hanajir apa itu? Umrahnya adalah ibadah hayah, bukan ibadah lisannya. Jadi kelakuan kita tawaf 7 kali itu, andai kata hanya ada mencatat 7 sih. Tapi di Samira Travel, ini ada disediakan yaitu receiver, alat bantu dengar. Rabbana, dibaca oleh mutawif. Lalu dibaca oleh jemaah di belakang. Rabbana, atina, atina. Rabbighfir, dibaca. Contoh, coba ikuti ya, apa yang saya baca. Rabbighfir. Warham
Lagenya adalah contoh modelnya umrah itu. Kira-kira nama yang mau filenya bu? Pak, nama yang mau filenya bang? Nama nggak yang umrah Samira? Banget ada. Nah, itu yang kedua. Terus selanjutnya kita loncat dalam satu bus ada tour leader, ada mutawif. Ini penting. Dalam satu bus itu ada tour leader, ada mutawif. Sehingga pelayanan di travel itu, di travel Samira ini per 30 jamaah itu ada dua pengawal utama. Ada tour leadernya dari daerah dan di sana ada mutawif yang menceritakan tentang sejarah Mekah Madinah. Nanti semuanya akan dibantu dengan baik. Alhamdulillah. Nah inilah mudah murah mantap di Samira Travel. Dan ini Bapak Ibu seragam di Samira Travel. Dalam koper ini sudah tersedia dua koper. Ini satu di dalam beranak. Ada yang kecil dan ada yang kecil lagi nih. Di dalam ini ada lagi barang-barangnya. Jadi semuanya ini adalah atribut Samira Travel. Tidak perlu jahit-jahit, bukan bakal kain, tapi baju siap pakai. Tergantung ukuran masing-masing. Nah, ini alat-alatnya. Oke, nanti syaratnya apa aja? Syaratnya hanya KTP dan KK, tanpa jaminan, DP ringan, dan angsuran terjangkau. Nah, jadi itulah beberapa tadi kemudahan-kemudahan dari Samira Travel. Ini nanti kalau yang program umroh dulu bayarnya belakangan, itu bagaimana metodenya? Dengan hukum bagaimana? Nah, metodenya seperti saya sampaikan tadi, syaratnya tidak perlu BPKB, tidak perlu sertifikat, hanya KTP dan KK. KTP dan KK, tanpa jaminan, DP-nya ringan, berapa ringan? 7 juta sudah bisa berangkat. Angsuran terjangkau, langsung berangkat. Ya, kita lihat ya, ini tabel-tabelnya, nanti ada tabel yang seperti ini, ada tabel yang seperti ini, kita tinggal lihat sanggup bayar berapa per bulannya. Telat bayar nggak ada denda. Sistem jual beli tijarah multi jasa ya, di sini sistemnya jual beli dan sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ini adalah pelepasan jamaah umroh ya, di Bandara Kertajati, akadnya ijarah multi jasa yang dijual itu adalah umroh ya, satu paket umroh. Dan sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hal tersebut, bahwa umroh dulu bayar belakangan itu boleh. Siap Bu berangkat ke Baitullah? Siap Pak berangkat ke Baitullah Pak? Ya baik, mudah-mudahan saya doakan semua yang hadir di sini hari ini bisa berangkat ke Baitullah dengan mudah setelah kita mendengarkan inspirasi umroh dari motivator daripada Samira Travel yang datang jauh-jauh dari Jakarta memberikan hadiah umroh gratis hari ini. Doakan Bu sambil duduk berselawat Bu. Nanti ada undian umroh gratis. Banyak-banyak selawat Bu diselawatin. Selawat-selawat doakan Samira makin berjaya agar dapat undian. Ya. Doakan dalam hati Ibu, mudah-mudahan hari ini hadiah umroh untuk saya. Mudah-mudahan Samira semakin berjaya di Aceh, khususnya Lusmawai. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Hanya sekian dan demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih dan segala perhatian. Mohon maaf di mana ada kesalahan kejanggalan. Oh iya, sedikit. Mungkin nanti jangan, kalau ditanya siapa tadi yang ngomong tentang penjelasan, gak ada yang tahu. Alhamdulillah Bu, saya hari ini dipercayakan oleh Samira Travel Pusat sebagai pimpinan cabang Aceh. Lokasi kantor kita sekarang ada di Kota Pantai Labu. Kantor cabang Samira Travel, Bapak Ibu, ada di Kota Pantai Labu karena saya putra asli Pantai Labu. Mungkin lo merupakan kantor ilu-ilu. Dan kantor cabang bukan di Banda Aceh, tapi di Pantai Labu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.